Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Novia Melia. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 10 arti mimpi lumpur menurut Primbon Jawa. Oke, sebelum lanjut videonya, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, bantu support channel ini biar lebih berkembang lagi dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komennya. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan langsung aja ke pembahasannya. Sepuluh arti mimpi lumpur menurut Primbon Jawa. 1. Mimpi mandi lumpur dalam rumah. Bagi Anda yang pernah mengalami mimpi mandi lumpur di dalam rumah, hati-hati, karena ini membawa pertanda kurang baik bagi Anda. Menurut Primbon Jawa, arti mimpi ini diramalkan Anda akan mengalami sebuah masalah dalam waktu dekat. 2. Mimpi wajah berlumpur. Apabila Anda mendapati mimpi wajah berlumpur, waspadalah terhadap orang di sekitar Anda, terutama orang terdekat Anda. Menurut Primbon Jawa, mimpi ini pertanda bahwa dalam waktu dekat, Anda akan dikhianati oleh orang terdekat Anda. 3. Mimpi mandi lumpur ramai-ramai. Jika Anda mengalami mimpi mandi lumpur ramai-ramai, maka ini melambangkan bahwa Anda dan keluarga akan menjadi orang yang terpandang di lingkungan sekitar tempat tinggal. Hal itu bisa jadi dikarenakan Anda selalu membantu tetangga, baik secara material maupun non-material. 4. Mimpi sepatu berlumpur. Pernahkah Anda mendapati mimpi sepatu berlumpur? Jika pernah, maka mimpi ini melambangkan bahwa Anda akan terhindar dari masalah sosial. 5. Mimpi melihat lumpur yang banyak. Jika Anda pernah bermimpi melihat lumpur yang banyak, berhati-hatilah, karena ini bisa jadi sebuah pertanda yang sangat buruk. Dalam waktu dekat, akan ada masalah besar yang muncul di rumah tangga si pemimpi. Masalah tersebut timbul karena adanya orang ketiga. 6. Mimpi tubuh penuh lumpur. Apabila Anda pernah bermimpi tubuh penuh lumpur, maka ini merupakan sebuah pertanda buruk bagi Anda. Menurut Primbon Jawa, dikatakan bahwa si pemimpi akan jatuh sakit yang cukup serius. Mulailah selalu perhatikan kondisi tubuh Anda agar terhindar dari penyakit tertentu. 7. Mimpi bermain lumpur. Mungkin pengalaman tidur ini sangat seru dan menyenangkan, apalagi beramai-ramai bersama teman sebaya. Menurut Primbon Jawa, mimpi ini dapat ditafsirkan Anda akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang belum pernah dialami sebelumnya. 8. Mimpi berjalan di lumpur. Untuk Anda yang pernah mengalami mimpi berjalan di lumpur dan saat ini Anda tengah sakit, maka Anda harus bersyukur. Menurut Primbon Jawa, mimpi ini melambangkan bahwa dalam waktu dekat, Anda akan segera sembuh dari penyakit yang Anda derita. 9. Mimpi tentang lumpur merah. Lumpur merah mungkin jarang kita temui di dunia nyata. Tapi,
Bagaimana hal itu terjadi di dalam mimpi? Apabila Anda pernah bermimpi tentang lumpur merah, ini dapat ditafsirkan hubungan percintaan Anda dengan pasangan akan semakin harmonis dan awet. 10. Mimpi menolong orang tenggelam di lumpur. Pernahkah Anda bermimpi menolong orang tenggelam di lumpur? Jika pernah, maka ini sebuah pertanda yang baik bagi Anda. Konon katanya, Anda bakal menerima bantuan dari seseorang untuk mengatasi masalah yang sedang Anda hadapi saat ini. Oke teman-teman, sekian dulu untuk arti mimpi kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.